Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Ghafar Zen. Sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Adha atau Idul Qurban, yang mana semua umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Pada sholat Idul Adha biasanya ada seorang Bilal. Lah, kita untuk hari ini belajar Bilal Idul Adha. Bilal ini berbeda dengan yang kemarin. Bukan berbeda semuanya, tapi ada sedikit teks yang berbeda, tapi tidak masalah, tidak mempengaruhi keabsahan sholat Idul Adha-nya. Yang pertama, seorang muadzin atau seorang Bilal melantunkan takbir sambil menunggu jamaah berdatangan ke dalam masjid atau ke tanah lapang. Takbirnya berapa kali? Ya terserah, mau 10 kali, mau berapa kali, terserah. Yang penting menunggu jamaah datang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah takbir sampai beberapa kali, jamaah terkumpul semuanya berdatangan. Kalau sudah selesai, langsung sholat id dimulai. Sang Bilal mengucapkan as-sholatu jami'ah, tidak masalah, itu yang singkat. Tapi untuk hari ini saya akan membacakan yang panjang. Kenapa kok panjang? Karena kalau cuma as-salatu jami'ah, yang jamaah masih di kamar mandi, kasihan tidak nutut ketika datang ke masjid. Umpamanya masih di kamar mandi. As-salatu jami'ah. Gak sempat wudu, sholat dimulai. Tapi kalau yang panjang, nah itu mungkin masih ada persiapan untuk wudu dan untuk yang lainnya. As-salam, as-salam, as-salata sunnatan li'idil adha jami'ata rahimakumullah. As-salam, as-salam, as-salata sunnatan li'idil adha jami'ata rahimakumullah. As-salam, as-salam, as-salata sunnatan li'idil adha la ilaha illallah. Itu yang panjang. Jadi kan ada kesempatan, ada waktu untuk yang ada di kamar mandi atau yang masih perjalanan. Maksudnya sudah hampir sampai masjid, tahu kalau sudah mau dimulai, dia kan bisa lari. Tapi kalau pakai yang pendek, as-salatu jami'ah, yang masih di luar masjid atau yang masih belum datang di masjid, itu kan gak nutut nantinya. Makanya pakai yang panjang. Terus setelah sholat id dilaksanakan, sudah selesai, baru Bilalnya naik ambil tongkatnya. Itu kalau ada tongkatnya. Tapi kalau tidak ada tongkatnya, ya sudah ambil mic-nya saja. Langsung dikumandangkan, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Setelah itu khatib naik ke mimbar. Kalau ada tongkatnya berarti tongkatnya dikasihkan ke khatibnya. Tapi kalau tidak bawa tongkat ya sudah, khatib naik ke mimbar. Kemudian sang Bilal atau sang muadzin menghadap ke kiblat untuk membacakan sholawat dan doa. Nah, ini kalau yang enggak hafal doanya bisa pakai sholawat saja tanpa doa juga tidak masalah. Tapi biar lebih afdol, nah itu sholawat dan doa. Menghadap ke kiblat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وانصرهم على معاند الدين رب اخدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sudah selesai. Kemudian sang Bilal atau sang muadzin duduk. Kemudian sang khatib memulai khutbahnya. Terus kemarin ada yang tanya ini, Tad kok gak ada takbirnya, dek saya ada takbirnya, gak masalah. Dikasih takbir juga gak masalah. Kemarin saya juga di desa, pas waktu dek rumah pulang kampung, itu Bilal dek sana, karena dek sana itu kebiasaannya atau adatnya itu setelah itu ada takbir 3 kali, ya takbir gak masalah. Tidak menjadikan sholat id ini menjadi batal, tidak. Paham ya? Tapi kalau langsung duduk, khutbah langsung dimulai, juga tidak masalah. Paham gak? Setelah itu seperti biasanya, setelah khutbah pertama selesai, kemudian sang Bilal baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Sudah selesai sudah. Seperti itu tugasnya seorang Bilal. Faham gak? Nah, jadi ada sedikit perbedaan teksnya. Nah, itu tidak masalah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Paham gak? Mungkin hanya itu, apabila ada pertanyaan atau minta teksnya bisa di kolom komentar dan nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi. Mungkin hanya itu, apabila ada kesalahan dan perbedaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.